Aku dikelilingi wanita-wanita yang hebat, sementara aku sendiri yang tidak berguna. Kenapa sih kamu gak pernah ngasih aku kejelasan? Biar kita tuh tahu hubungan kita tuh maju. Mas, kamu gak boleh ngomong kayak gitu. Penjara yang ngajarin aku. Lu habis nabrak mobil orang, lu kabur. Hei! Ini makam anak kamu. Kamu hei! Itu makam siapa, Mona? Ini. Lu gak apa-apa? Nah, tentunya pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan di antara dua cinta pada hari ini, hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024. Dan kalian bisa lihat ya di akhir trailer, di sini Julian bertemu dengan seorang wanita. Julian menyelamatkan perempuan itu dari serangan dua orang laki-laki yang berusaha untuk menghajarnya. Dan tentu saja kita semuanya jadi penasaran ya, apa selanjutnya yang akan terjadi antara Julian dan juga perempuan itu. Karena terlihat ya perempuan itu sepertinya sangat terpana ketika melihat Julian yang tadi bertarung melawan kedua laki-laki itu. Sementara itu terlihat juga tadi di awal trailer bagaimana perubahan sikap Julian semenjak keluar dari penjara. Sepertinya Julian mengalami traumatik ketika berada di dalam penjara. Sementara itu terlihat ya Mona yang berduka karena ternyata benar ya anaknya meninggal dunia. Tentu saja Rafael pun sangat terpukul ya dan sedih banget. Sementara itu terlihat Yuda yang sepertinya lagi sakit.